Kok belum maju, Le? Baru masuk masang rambu. Oh, rambunya baru jalan. Oke. Okay. HT udah pegang? HT udah pegang? Udah nyala? Kamu sama siapa? Oke, oh, oke. Okay, okay. Sip. Pak Lutfi, gimana posisi? Oh, tunggu, hati-hati, lihat ke belakang dulu. Ada siapa di sini? Enggak, aku nanya. Pas gua sampai, katanya mereka baru jalan. Sama apa? Traga. Dikasih HT atau gimana? Enggak. Udah dibilang, udah ada kabar? Maju? Belum. Belum? Biasanya komunikasinya gimana? Sama Grand Max. Oh, ikut Grand Max? Iya. Oh, ya udah maju aja. Kita gimana ya bisa sampai kerja kayak ginian ya? Tahu. Apa aja singkatnya? Tahu. Terus entar lagi kalau benar-benar yang apa tuh yang seksi 5A kemarin yang di flyovernya kita ambil, gimana kita kerjanya di tengah hutan? Iya, betul. Terus naik apa? Naik tangga gitu kan. Udah aneh, makin aneh aja. Titiknya kan saya tahu. Nah, ini pas masuk saya lihat lah ini dekat banget sama iya. Pintu, makanya saya langsung banting kanan kan? Kita muter Ancol Barat dulu. Iya. Pasang dari situ. Ah. Pas kita lihat tadi. Ternyata dekat banget kan? Nah, ini mendingan kita dari. Nah, iya. Kalau mau sekarang angkat pun bisa. Kalau dia mungkin 500 meter dari pintu masih aman lah. Ini udah terlalu langsung. Jadi saya juga salah, saya jelas panik. Buset. Masih aman lah. Dia kan ngotot mau kasih gua arahan. Iya pak, iya. Dia juga bilang udah. Ya. Tapi kalau saya ketemu dia lagi, saya mau baik-baikan gua sama dia. Gak enak, saya pulang juga rasa gak enak. Aduh iya ya, kemarin kayaknya saya terlalu keras deh. Ya. Saya salahnya saya terlalu keras, tapi saya gak salah. Kalau kemarin gua masuk lagi, ribut lagi, hancur. Hancur kan, udah gua tengahnya dah, gua bilang gimana aja lah, gua bilang udah pisahin dua-duanya. Enggak, lu udah bagus kemarin bro, lu udah bagus kemarin. Lu kelihatannya enggak memihak ke gue, lu juga enggak terlalu membela dia kan? Ya kan? Karena gue enggak mau ngambil resiko. Lu perhatiin dia kelihatan bingung loh, karena lu enggak belain dia loh. Ya iya. Dia kelihatan bingung loh. Ya itu taro. Panahnya singkirkan, panahnya di atas singkirkan. Tadi panahnya mana tadi? Ini ya? Oh iya, kesana aja, ke dalam aja. Ya, tanda perintah di atas. Oke. Ya wes, dua duduk sini, sisanya dalam. Ya Hermes. HT udah siap? Oke, kamu ikutin saya ya. Sudah 270 nih Mas, kita nanti di 241. Lihat aja tuh di dinding itu tandanya. Kita cari 241. Mas, nanti saya ke kanan kalau sudah ketemu 250 ya. Oke, Pak. Masih di 263. Maju Mas, maju pelan-pelan Mas. Panah yang mana? Panah. Oh, yang ekstra? Panah. Yang biru itu, biru. Taruh sini aja. Di belakang Pajero. Oh, oke. Okay. Rambu panah yang tadi, taruh di belakang Pajero aja. Itu, panah birunya di belakang Pajero aja, taruh. Sip, mantap, komplit. Awas, di belakang Pajero ya. Pakai sayang, kamu pakai. Sini. Sudah tanya belum? Satu pot ada berapa? 10, Pak. Berapa nih? Baru 3. Ah, 3. Yaudah, ambil 7 lagi. Siapin aja, supaya cepat. Oh, plastiknya nggak dibuka ya? Malam ini kita kerja di depan JIS. Pasang pot bunga dan pasang bunga. Aneh-aneh aja nih pekerjaan gue nih. Nah, jadi gue sekarang ini bekerja di tol dalam kota. Kerjanya adalah menggantikan hancur. Ini pot bunganya, ya. Terus pot bunganya itu kita juga ganti bunganya. Kalau sudah dipindahin, nggak akan berhasil, akan hancur. Salah satu alasan dan alasan utamanya kenapa pot bunganya hancur. Itu bukan karena ketuaan, bukan karena umur udah pecah. Ya itu alasan nomor 10 lah. Alasan utamanya adalah kecelakaan. Ya, tinggi di atas parapet. Ini hancur. Ditabrak kendaraan yang lewat, yang kecepatan, mungkin mabuk atau gimana. Sampai naik ke parapet. Tabrak pot bunga, lama-lama hancur. Dan malam ini kita menggantikan ya pot bunga. Nah, lu bayangin, 43 hancur. Itu berapa kecelakaan tuh, berapa mobil yang hancur. Jadi guys, hati-hati, jangan lengah karena lihat tol kosong asal gaspol. Mampus dah lu.